Google menambahkan fitur terbaru di layanan navigasi besutannya, yakni Maps. Kini, aplikasi itu bisa menampilkan tarif estimasi tol di Indonesia. Kehadiran fitur baru itu diumumkan langsung oleh Google melalui akun resminya di Twitter. Pengguna bisa menyalakan pilihan lihat tarif tol pada peraturan rute perjalanan. Maps juga akan menampilkan jika ada tarif khusus pada hari tertentu atau apakah jalan tol itu memiliki jam operasional lain. Di tahap awal, fitur ini akan hadir di 4 negara yaitu Indonesia, India, Amerika Serikat, dan Jepang. Disusul negara lainnya.